fazla galibiyet sevinci yaşayan oyuncu 12 kat. Ronaldo. Great shot. Halo, salam olahraga. Tak bisa dipungkiri, debut Cristiano Ronaldo bersama Manchester United menjadi sorotan di Liga Inggris pekan keempat. Aura sebagai pemain kelas dunia milik Cristiano Ronaldo terbukti belum sirna. Ya, Old Trafford menjadi saksi di mana Ronaldo bisa melesakkan dua penggemar tak berhenti bersorak kegirangan dengan kemenangan 4-1 yang mereka saksikan. Kan demi kan terkait Ronaldo tak lekang oleh waktu terus dikumandangkan fan. Bahkan hal itu menyita perhatian dari komentator pertandingan. Sang komentator mengaku tak pernah melihat dan mendengar Old Trafford semeriah ini. Pasca Sir Alex Ferguson pensiun tentunya. Para penggemar seakan mendapat energi positif yang sangat besar setelah 8 tahun menderita. CR7 pun menjawab rasa cinta dan kepercayaan kubu setan merah. Ya, dua gol ke gawang Newcastle tentu saja membuktikan bahwa Ronaldo sangat dibutuhkan oleh Manchester United. Tak ayal pujian pun mengalir dari berbagai pihak yang menjadi saksi debut sempurna Cristiano Ronaldo. Sang legenda sosok jaer tak bisa menyembunyikan rasa senangnya dengan apa yang ditampilkan pemain bernomor punggung 7 itu. Pelatih asal Norwegia ini memberikan pujian setinggi langit. Menurutnya Old Trafford seakan bernostalgia ke zaman kejayaan setan merah dahulu. Ya, patut kita tunggu aksi-aksi Ronaldo pada pertandingan-pertandingan setan merah berikutnya. Tentu, Ronaldo adalah Ronaldo, sang mega bintang yang sangat didamba-damba oleh fan di seluruh dunia. Terima kasih, sampai ketemu di pertandingan berikutnya. Salam olahraga.